Ya udah sayang, kita pakai itu dulu aja ya buat operasi ayah, ya. Lain mas. Sayang, nanti selesai operasi, aku langsung narik ya. Tapi sayang, jangan kerja mati-matian gitu. Nanti kalau kamu sakit gimana? Itu leher kamu kenapa lebam gitu? Enggak apa-apa sayang, aku langsung narik aja ya. Soalnya kita kan lagi butuh biaya buat operasi ayah. Dan buat kebutuhan kita sehari-hari juga, ya. Iya sayang. Ya ampun, kok sepi banget ya penumpang hari ini. Saya harus jalan kemana lagi buat cari penumpang buat nambah biaya di rumah sakit.
pengen gimana sih? Dikagetin malah ngagetin. Babe ngagetin aja. Oh, jangan panggil babe dong. Jadi kesannya saya itu lahir zaman kerajaan. Nama saya tuh Jojo. J-O-J-O, J-O-J-O. Jadinya Jojo. Itu kasih nama aja itu pakai selamatan nasi kuning. Bukan nasi aking. Aduh, sampean enak ya. Udah ngitung duit, pasti dapat arisan RT ya. Tuh Jojo, muka lo gak usah nyerem-nyeremin gue gitu. Mukanya siapa? Muka lo tuh. Nyeremin gimana sampean? Muka aku nih emang sejak lahir begini. Asli nih. Tuh, sampean pegang. Lo jangan nakut-nakutin gue, Jo. Aduh, kok nakutin? Aku jelek nih dari lahir lo. Hah? Cuma sampean doang yang bilang muka aku serem. Yang lain tuh angker. Asal tahu aja ya, Dimas ya. Saya ini jadi supir taksi. Itu cuma sampingan. Aslinya, saya ini model. Ya, model? Serius lah. Model. Model apaan? Meteran listrik. Muka lo sering ngejepret dong? Ya, kadang-kadang. Lo kalau ngejepret muka aku turun dong. Loh. Lehermu kenapa itu? Kok biru? Ah, aku tahu nih. Pasti sampean abis disosot sama janda. Enggak, Jo. Bilang aja. Aku juga pernah kok disosot sama janda. Tahuan nih. Cabut deh. Mau kemana, Dimas? Sombong banget sih. Entang-entang mukanya ganteng. Aku jadi nyesel lahir duluan. Coba kalau lahirnya bareng. Aku kan jadi kembar mukanya sama kamu. Dimas! Mas! Mas! Ini sih Pak, ini setorannya. Saudara Dimas, apa-apaan ini ya? Kenapa segini? Kalau setoran Anda seperti ini terus, bisa dipastikan bulan depan Anda akan dipecat dari perusahaan ini. Pak, saya mohon jangan pecat saya butuh sekali pekerjaan ini, Pak. Ya harus kamu buktikan dong dengan kinerja kamu di perusahaan ini. Nggak kayak gini caranya. Saya nggak suka, tahu nggak? Oke, saya akan kasih kesempatan sekali lagi sama kamu ya. Besok, kamu harus mengejar setoran ini. Saya nggak mau tahu. Akhir bulan ini, setoran kamu harus sesuai dengan minimum target. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa bekerja di kantor ini lagi. Ngerti enggak kamu? Iya, Pak. Ya udah, sana keluar. Menurut saya, emak gak usah make up tebal-tebal. Begitu aja udah asik, udah cakep, udah keren. Supaya lebih cantik, tahu gak? Kalau dilihat dari sudut pandang sebelah kanan, sudut pandang sebelah kiri, dari depan, beh, percis. Nikita Willy yang kerendam minyak. Apa lu kata? Kerendam minyak, emang gua air. Bukan begitu. Jangan, ish apaan sih lu? Segitu aja marah. Maksud saya, emak ini udah mesti dilestariin. Soalnya perempuan model kayak emak nih, dealer udah gak bikin lagi. Dealer? BPKB-nya habis. Mau
motor atau mobil? Mesti dilestariin kayak budaya Indonesia, begitu mah. Iya, emang tinggal atu-atunya. Kalau dilestariin, lu pakein air keras, gua taruh di museum gua lagi bini aja. Bukan saya ngomong tuh, emak yang ngomong diri. Jarang lu, perempuan yang cakep kayak begini lu. Iya dong, siapa dulu? Yaelah, jalan aja kipas angin bunyi. Ngipas bunyi, per, jarang lu. Apa yang bunyi? Kulit ya. Gua? Konde. Emang kulit gua kendor? Konde. Emosian orangnya. Ya udah pasti dong, lu nyala mulu. Kagak. Yaelah. Lihat dong. Yaelah. Cakep banget, yaelah bodinya, yaelah bukan banget, yaelah cakep. Yang ngadep sana deh pak, dari samping sana. Wah kok dari samping cakep banget kelihatannya mak. Kalau dari samping? Iya. Dari depan? Dari depan kayak dispenser warteg. Wah lo, bangetan banget lo, nyaci gua lo. Iya, iya, iya. Eh, dari mana lo mas? Yayang? Iya. Baru sampai kemana aja sih? Mau minum apa, panas apa dingin? Mau genit-genit. Mas, hati-hati. Emak gak boleh lihat berondong. Main nempel aja kayak lintas umur. Si Jojo tidur aja. Ah, dia sih emang. Emak yang tahu emang begitu dia, mah. Jangan pakai heran lagi. Dia mah namanya juga pelor. Asal nempel aja molor. Orang lagi tidur, kagetin. Iler. Anak laki lataan lu, akhir zaman lu. Yang? Jangan ngelamun dong, ada apa sih? Kurang apa? Hati-hati mas. Si Mak gak boleh liat berondong. Tawarin dong mau minum apa. Mau minum apa ya, Yang? Panas atau dingin? Gak usah deh, Mak. Jangan emak dong, Neneng. Manggil ya. Neneng. Neneng gitu, gak usah Neneng. Iya, bentar aja, Neng. Iya dah. Oke. Yang cerewet itu cekokom, bukannya tante di. Ya senyigo. Nyigo lu, warung nyigo. Ya! Oke, saya permisi duluan ya. Lu mau kemana? Mau ke rumah sakit soalnya istri saya ada di sana. Oh iya. Mertua saya lagi sakit. Aduh, mudah-mudahan biar cepet-cepet sembuh. Biar cepet baik ya. Tapi Yayang jangan lama-lama datang lagi ya. Enggak mau minum dulu. Enggak usah deh, Mak. Jangan emak dong, Yayang. Yayang. Jadi saya permisi dulu ya. Eh, Bang. Iya. Hati-hati ya, Yayang. Iya. Mas. Pasin jauh. Wah. Ya. Jangan-jangan. Niupa jangan-jangan. Sweet. Tau-tau sobek pinggirnya. Thank you.
Ada apa, Mbak? Mbak mau naik taksi saya? Enggak, kita berdua mau ke hati kamu. Tunggu bentar ya, kita cuma mau ngambil koper terus lanjut ke bandara. Saya titip boneka kesayangan saya ya, Bang. Kita cuma mau pamit ke kakak. Oke? Iya. Yuk. Iya, Mbak. Mas di sini. Saya lagi nungguin penumpang saya, Pak. Numpang? Mas nggak salah. Enggak. Coba Mas lihat dulu. Malam bener kok, saya nganterin dua penumpang ke sini. Semalam banyak lampunya, bagus kok. Terus mereka ninggalin boneka di taksi saya. Sebentar. Nanti kalau penumpang saya nyariin barangnya hilang, saya bisa kena sanksi sama perusahaan. Mas dalam bahaya. Lebih baik Mas sudah pergi dari sini. Cepat. Cepat.
Ini buat Mas. Yaudah, kamu istirahat deh. Kamu istirahat juga ya. Enak dari mana saya cobain? Bau kecoa. Bau kecoa? Waduh, gurih tentunya. Hei! Seduh amat ya? Udah geluduk lagi. Ah, jemuran gua udah kering kali ini. Jemur apaan itu? Kerupuk. Ya jangan lama-lama, terkeringnya sama sama kulit. Barangan aja lu, gua gampar lu. Masih itu aja emosi. Kerupuk gua disamain sama kulit. Mak, buka warung di sini dari tahun berapa sih? Dari zaman Jepang, gua udah buka warung di sini. Jadi selama dagang terus pakai kedok tuh? Ini? Iya. Muka gua. Oh, itu muka? Atau lu kemana sih? Lu kira ini topeng, belum dibuka. Iya. Garangan aja lu. Bulu mata panjangin dikit. Cakep jadi kayak talang air kelurahan. Talang kelurahan, lu kira ini fiber ini? Bulu mata gua. Barangan aja lu. Iya. Taruh ini dulu. Iya. Itu atasnya yang di rambut apaan tuh di atas? Tuh ada geluduk tuh. Dengar enggak lo? Ya biarin ada geluduk. Ini konde. Apaan? Konde. Enggak, saya kirain itu pematas juga tuh. Iya dong. Tapi kalau pakai konde begitu jangan suka jongkok di jalanan. Emang kenapa? Ngeri dikawinin ayam. Kawinin ayam, emang gua bebek. Lu bisa banget jelah gua lu. Itu aura-auran tuh kumis lu. Kumis aura-auran tuh kumis saya beras. Lu ngapa? Tumbenan rumahnya lemes amat, gak biasa-biasanya. Hah? Ulain kapan lu berhenti ngecor? Saya ngecor apaan? Saya kan belum bikin rumah, kok ngecor? Maksud gua, bukan ngecor itu. Ngecor gini nih. Ngecor begini nih. Ngecor cewek maksudnya? Iya. Mak, bang. Mak, mau kopi pakai jahe dong. Mak, tante. Tante, sorry Bea. Iya deh tante. Iya. Mau kopinya satu ya tante? Kopi? Iya. Beres dulu ya. Ambil bang, Indomie. Iya bang.
Makasih ya, Mak. Aduh, tumbenan nih, mesra banget kayaknya, ajer banget ini hari dah. Tawa mulu. Ada apa sih sebenarnya? Enggak ada apa-apa, Mak. Emak lagi, tante. Iya, tante. 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 Saribel. Bagaimana dia enggak girang? Terus? Kemarin aja dia nyetor itu ngelebihin target. Dapat penumpang di mana sih? Lu kan nasib lu lagi sial mulu. Ya ada aja bang rezekinya mah. Oh iya, iya. Rezeki kan Allah yang ngasih ya. Benar. Alhamdulillah. Kali-kali kalau banyak kan mantar keceretan. Emak. Iya, Mak. Tante. 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 Tante Seribil. Cibi. Iya, Tante. Orang sih kalau yang namanya tantu tuh dagingnya masih manis, bukannya pahit. Emang daging gua antah wali. Emosian. Boleh jadi, ngatain mulu. Marah-marah mulu, darah jadi naik. Hujan gak berhenti-berhenti, bagaimana kita mau narik coba? Mas, sekarang gua kasih tahu sama lu. Kita sebagai supir taksi, itu harus bisa bedain duit, mana yang asli, mana yang palsu. Ini 100 ribu. Lu bisa gak tahu bahwa ini asli apa palsu? Paling biasanya saya terawang, terus saya pegang, saya raba, saya lihat udah. Oh, itu pemerintah begitu. Tapi kalau cara kita sebagai supir taksi gampang. Gambarnya pakai topi enggak? Pakai topi. Okay. Supaya ketahuan ini asli apa palsu, giniin aja nih. Nah, topinya copot enggak? Enggak copot, Bang. Berarti asli. Kalau palsu, topinya copot. Pertama itu, cepean. Sekarang yang 2000-an. Tapi Bang, biasanya nih ya, kalau uang palsu tuh adanya cuma 50 ribu sama 100 ribu. Kalau uang kecil tuh saya nggak ngerti tuh. Oh nggak ada ya? Nggak, maksudnya supaya lu tahu aja. Ini pakai sorban nggak? Pakai. Iya, pakai sorban. Pakai. Yang palsu pakai helm. Hah? Satu lagi. Ini pakai helm. Terus mau tahu lagi ini benar-benar asli? Taruh sini. Kalau lu ambil berarti asli. Kalau palsu nggak mungkin lu ambil, gitu kan? Tebakan ini. Ah!
Hari ini aku gak kerja deh sayang. Aku enak badan nih. Loh, tangan kamu kenapa? Pak, sepertinya hari ini saya izin ya. Saya nggak enak badan, Pak. Iya. Baiklah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Si Dimas bagaimana sih mobilnya? Kok setirnya berat banget jadi kayak orang nuntun kebo? Ah, ya enggak-enggak aja. Itu siapa di belakang? Ngetok-ngetok. Lu sangka gua takut? Tongolin muka lu, tongolin diri lu. Gua enggak bakal takut. Gua colok biji mata lu melejit lu. Barang.
Mbak. Mbak yang waktu malam itu kan? Iya. Mana boneka saya? Kamu kan sudah mendapatkan apa yang kamu mau. Kembalikan boneka saya. Mas, Dimas, bangun lu, molor aja lu, rezeki lu dipatok ayam lu, bangun. Bang, gua gak mau lagi pakai taksi lu. Apa bang? Setirnya berat. Setirnya berat? Habis lu pakai nggak bener kali tuh taksi gue ya? Gue kalau nggak mau bener kenapa harus di belakang setir? Jok belakang aja, lebar kan? Tinggal blonjor doang. Blonjor beranak? Baru beranak. Apaan sih bang, gue nggak ngerti omongan lo. Lu nikah udah lama-lama aja nggak ngerti lo. Saya bantu, Mbak. Hai anak muda. Ada dua roh santet yang mengikuti kamu. Kalau kamu perlu bantuan, hubungi aku segera ya. Maksud Mbak? Mulai besok, kamu harus berpuasa. Kamu akan menemukan jawabannya ketika kamu berbuka. Thank you.
Udah beli makanan, aku udah taruh di meja makan. Nanti kalau kamu berangkat, kamu makan ya. Aku puasa sayang. Ya udah, nanti kamu angetin buat buka ya. Sekarang aku mau ke rumah sakit karena ayah udah pindah di ruang rawat biasa. Syukurlah kalau begitu. 2 hari lagi ayah pulang dan bisa rawat jalan. Mudah-mudahan ayah cepat sembuh ya. Ya udah, aku siap-siap dulu ya. Ya sayang. Saya juga bikin kopi ya. Kopi? Aa, hitam tapi manis. Jadi hitam manis? Lah iya. Hitam manis, pandang atajemu, pandang... Itu apanya? Bas. Bas bunyinya pret, pret. Emang juga begitu basnya. Bas itu bunyi ngelihat siapa yang nyanyi. Kalau yang nyanyi 18, 19, lain lagi basnya. Deng, pak. Pak pak deng deng pak 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 deng pak pak deng pak 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 toh. Tapi kalau yang nyanyi model kayak tante 75 tahun ke atas begitu, bring pret pret ser, bring pret 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 pret, bring pret pret, bring kipret kepret. Sundor amat suaranya pret pret begitu. Emosi ada tinggi ya, boleh jadi emosi. Iya, namanya juga tante. Konde tinggi banget, gak takut kesamber geledek. Geledek galak kamu sama konde? Ya bukan, kan depannya ada penitinya. Ntar ada kopi nih, ada kopi mamprot ke muka nih. Waduh, ini kopi saya sih. Silahkan minum. Iya, Rai. Aduh. Rotinya, ini ada roti. Iya, gampang tertinggal comot. Iya. Asik ya? Asin. Hah? Halo, enggak, maksudnya manis gitu loh. Iya, masa kopi asin. Beuh, elah kopi, kendor banget kulitnya. Hei, mau ngatain? Bukan enak, lipakannya serak berasa. Ya bilang aja nyerepong leher, jangan kendor. Emosinya, emosinya. Bukan rumah sak. Iya. Ngomong-ngomong, di sini ada yang aneh dah. Apaan? Aneh gimana? Ini udah seminggu-minggu ini. Di waktu, sewaktu-waktu ya, wangi banget. Bau ngembang melati. Terus? Itu sehari dua hari. Baunya amis. Bau amis darah. Yeah. Ada apa ya? Tante sih masih mending. Cuman ngendus doang. Bau melati, anyir darah. Saya emang ngeliat. Wah, iya. Saya lagi bawa taksi nih. Taksinya Dimas. Saya lagi bawa nih. Yeah. Setirnya berat. Begitu saya lihat ada perempuan pakai daster putih. Setan. Mukanya iya. Belis, memedi. Setan. Iya, di belakang. Duh, serem. Itu waktu saya ngelihat, tante, kalau percaya boleh nih ya. Kalau saya ngelihat, sampai terperanjat. Kalau tante ngelihat, wah bisa perawan lagi. Kalau ngelihat setan itu? Oh. Di mana ya, nyok? Kita ngelihat, nyok. Emang apa?
kali tante bisa jadi perawan lagi. Tante wah, saya waktu ngeliat tuh tante bulu semua, bulu saya nih yang ada di badan saya merinding. Rambut merinding, kumis merinding, bulu hidung merinding, bulu tangan merinding, bulu kaki merinding. Bulu saya yang di pojokan merinding. Celana dalam aja sampai sobek. Itu ngelihat setan begini ngelihat ABG. Beda. Lo ngapain sih diem aja lo? Mas? Enggak bang, belakang ini saya juga ngerasain hal-hal yang aneh kayak gitu. Serem tapi. Kayak nonton boleh lu nyelak-nyelak aja. Oh rasanya yang... Yayang. Bau banget lo, jorok lo, ngentut lo. Siapa yang kentut? Mulut. Gitu. Oh lu segini baunya apa lagi beneran? Ye, bauan gue yang di pojokan. Apaan di pojokan? Ya banyak peniti apa segala macem kayak ditegas-tegasin. Yayang, rupanya Yayang kena penglaris sarang santet. Hah? Penglaris apa? Santet, sarang setan. Ya, itu. Sarang setan. Iya, sarang ya, setan. Itu. Ya. Ya, jangan-jangan iya, Yayang. Iya, tante. Kayak saya kayak berasa ada yang ngikutin. Sampean udah pernah nganter penumpang ke Jalan Darmo enggak? Hah? Pernah? Pernah katanya? Itu boneka penumpang yang waktu itu ketinggalan di taksi saya. Hah? Ketinggalan? Bonekanya? Waduh! Mak, itu boneka punya anak setan. Ketinggalan di taksi. Jadi emaknya setan nyari. Tuh, nyari. Nah, itu emaknya setan yang naik taksi saya tuh. Mas, yang naik taksi yang gua pakai tuh, itu emaknya setan. Itu gara-gara itu tuh boneka tuh yang ketinggalan. Waktu nganter ke Jalan Darmo itu kapan? Pas malam Jumat. Malam Jumat ke Milon. Loh. Kliwon. Hah? Malam Jumat Kliwon. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Jalan Darmo itu? Nih begini nih ceritanya. Nih Mak dengerin nih. Nih dengerin nih ceritanya begini. Beberapa tahun yang lalu di Jalan Darmo itu Mak. Jangan Mak. Tante. Ya, tante. Tante. Beberapa tahun yang lalu itu di Jalan Darmo hidup orang kaya raya. Kayaknya itu bukan dari usaha tapi dari apa namanya tuh pesugihan. 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 Nah pesugihan itu tiap tahun, tiap bulan, tiap minggu minta tumba. Nah dia mau berhenti nih, nggak mau pesugihan lagi nih orang kaya. Karena dia pikir kekayaannya udah cukup Mak. Tapi pesugihan itu kagak mau. Tuyulnya ngamuk, setannya ngamuk, memedinya ngamuk. Sampai pada suatu hari ini orang kaya raya ini tenggelam bareng-bareng sama kapal pesiarnya. Makanya rumah itu jadi angker begitu. Nah yang ikut gue di taksi gue tuh, itu salah satu setan dari anak-anaknya dia itu ngikutin. Tapi gak tahu persoalannya apaan. Idi. Gitu. Atas ya. Jadi pada waktu. Jadi pada waktu. Itu loh. Orang mana? Orang lari, kabur. Lari. Kabur. Lari. Udah jangan teriak-teriak aja, genteng pecah akhirnya. Oh. Kalau gue teriak genteng pecah. Tuh begitu ceritanya. Dia ketakutan itu. Dia ngapa ya? Jadi yang namanya orang kaya itu Darmo? Bukan. Rumah orang kaya itu adanya di Jalan Darmo. Jalan Darmo, ngeri gak? Ngerti gak sih lo? Lah iya. Dia kan saking kayanya itu kan bikin jalan namanya sendiri. Bukan. Jalan Darmo. Bukan itu. Lo rumah lo di jalan mana? Jalan Haji Sarip. Nah, bukan punya Haji Sarip kan? Rumah lo bukan punya Haji Sarip kan? Iya. Letaknya di gang Haji Sarip gitu. Ya kalau gitu kita tanyanya. Ah lo sih emang goblok, lo masih kecil lo jatuh dari ayunan sih lo. Tolol jadinya. Susah yang jelasin dia nih. Bener, susah banget jelasin iya, dia. Iya emang. Ngomong-ngomong seram ya Mak jadinya ya. Iya iseng dah. Merinding gak? Bang Opi merinding gak? Bukan merinding lagi. Mak merinding gak? Mak? Masih merinding sama kulit-kulitnya. Memang aslinya begitu. Merinding bulu ramah. Oh saya kirain saking takutnya kisut semua. Enggak ya? Bukan anak kisut, ini mukanya kisut bukan. Apaan? Mesin panas enggak diangkat, dijemur. Lewat. Emosian orang ya. Kesel sama lu ngatain mulu. Permisi.
Permisi. Aku tahu tujuan kamu ke sini. Tapi jangan takut. Aku akan membantu kamu. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap saya? Apa hubungan saya dengan rumah pesugihan itu? Lalu, siapa dua penumpang wanita itu yang pernah saya antarkan ke Jalan Darmo? Iya. Dulu ada satu keluarga yang menjadi korban pesugihan. Dan mereka langsung menghentikan pesugihan itu. Lalu keluarga itu semuanya meninggal karena tenggelam di laut. Dan rumah itu kemudian kosong dan menjadi sarang hantu. Tapi selama ini yang menghantui saya adalah seorang perempuan. Ya, seorang pengusaha itu mengetahui rumah itu mempunyai hoki yang sangat bagus. Dia membelinya. Dan dia menyuruh pacar adiknya tinggal di rumah itu. Tapi suatu ketika, dia kalah main judi. Rumah, pacar, dan adiknya adalah taruhannya. Dan ketika dua wanita itu mengetahui, mereka berusaha untuk melarikan diri. Tapi kamu harus membakar bunga. Ketika kamu mengalami gangguan,
dan juga hendak membakar boneka-boneka.
di sini nggak tugas hari ini? Oh, nggak ada, Mas. Nggak ada. Waktu 2 minggu yang lalu, saya pernah ditegur sama security yang mukanya codet di sini. Memang puluhan tahun yang lalu ada penghuninya, Mas. Pak, mungkin sampean ketemu hantu penghuni rumah ini. Hah?